Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waalaikumul muflihun, tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam jokam Islam Jamaah 354. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan bisa santai dan bisa memberikan celotehan-celotehan yang sedikit semoga bermanfaat. Ada yang masih bunglon yang saya tanya, ya dia masih bunglon. Kebetulan tidak jauh dari sini. Kemudian dia saya tanya bagaimana di dalam, apakah saya sering dibahas, karena beliau bukan berdomisili di sini ya, di kota yang lain lah, kota yang lain. Apakah nama saya dibahas? Oh iya, jenengi sampai ini dibahas, sampai ada yang selain menitipkan keputus asaannya. Kayak ribetnya tanggamu toh. Jih, Mbok dikandani udah nemen-nemen deh anak-anak jamaah. Ya sampai itu kan kata-kata keputus asaan bahasanya. Kalau bahasa Indonesia seperti ini, itu ribat itu tetanggamu ya. Bahwa jangan keterlaluan kalau menjelek-jelekkan jamaah. Itu di berbagai daerah ada katanya itu jauh dengan kita, jauh dari sini. Itu memberikan istilah apa ya? Saya tanya, bagaimana di daerah sampean non jauh di sana? Apakah juga ribat juga berpengaruh? Channel-channelnya jokam juga, channel-channelnya mantan juga berpengaruh, katanya. Iya, sampai anda sih ngomong buat teman-teman toh, buka kabeh sampai seakar-akarnya. Masyarakat muslimin, hafizakumullah ta'ala, la nuridu illal islah. Kami tidak bertujuan kecuali sebuah kebaikan dan memang Allah memberikan hasil. Kami tidak bertujuan membuat sebuah keonaran yang akhirnya menjadikan seseorang lepas dari pemahaman yang benar kepada pemahaman yang salah. Tidak. Dan kita juga sudah merasakan orang-orang yang di dalam. Dan tadi siang saya mendapatkan sebuah WA yang cukup mengembirakan, bahwasannya di suatu komplek itu katanya beliau ada sekitar 50-an kakak. Itu kompleknya berarti besar ya, ada 50 orang, kalau 50 kakak ada banyak, berarti besar ya. Itu yang sudah komunikasi, intinya sudah membuka-buka seperti ini. Tapi tidak di daerah sini ya, nggak di daerah sini, di luar Jawa, luar Jawa. Saya di inbox, di mana itu, di Facebook, di inbox, kemudian beliau bercerita ada 50-an, alhamdulillah. Dan katanya di dalam juga penyampaiannya hanya penyampaian-penyampaian seputar menjelek-jelekkan mantan. Jadi menjelek-jelekkan mantan, penyampaiannya, kemudian IR, persenan, dan taat, 30 poin itu aja, dan itu curhat. Cuman ya situ katanya saudara kita, tapi ya piye meneh. Awong dia mereka juga takut kalau keluar itu juga takut kalau nanti meninggal dunia. Tidak mau disolatkan, seperti biasalah. Tadi fobia seperti itu. Padahal kita kalau mikir kan enak. Kalau kita kan mikirnya kan, mau potong jaluk mati disik kan, kita minta umur yang panjang, amalan yang baik, yang banyak.
Urung-urung kok munek mati sapa sing nyolati. Kita minta umur yang panjang. Toh kalau kita dikudar mati ya insyaallah itu urusan yang hidup lah. Yang menyolatkan yang hidup. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah taala, kami tidak berlebihan. Menurut saya santai-santai aja kita. Menurut kami dan bersama tim-tim kita santai aja kita. Gak kenemenan lah. Cuma seperempat jam dan kita kalau didengarkan ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, kemudian celotehan-celotehan tentang masalah Islam jamaah itu kan realita. Jadi realita yang kita sampaikan itu realitas yang sudah kita lalui. Kalau nggak kita lalui tidak. Dan ucapan-ucapan tinggal murojaah. Yang mana sampai sekarang pun terus digembor-gemborkan, jadi kita juga tahu persis. Kita tahu persis, jadi nggak usah dibohongi lah mantan itu, nggak usah dibohong, nggak usah main bitonah di hadapan mantan. Nah, bagaimana akidah-akidah mereka, bagaimana akidah-akidah Jokam? Tadi ada yang sempat komen itu yang di bawah itu mengaku sebagai aparat, tapi masih Jokam. Mengaku sebagai aparatur negara tapi Jokam. Dia berusaha untuk berbuat budi luhur lah. Bahwasannya dihormati, ya biasa keyakinan itu berbeda. Antara golongan satu dan kedua itu berbeda. Satu dan dua berbeda, tapi kan masalah mengkafirkan selain golongannya atau selain golongannya yang sama-sama muslim itu tidak boleh. Tidak boleh. Golongan yang lain juga kita nggak tahu ke dalamnya, ya mungkin di dalam juga ada yang meluruskan sendiri, gitu aja. Kalau misalnya golongan yang lain, kalau memang di situ ada yang penyimpang, ya mereka sendiri mantan-mantannya biar meluruskan. Lah kami mantan-mantan Jokam ya sudah sepantasnya mantan Jokam, dan kita melihat di dalam ada hal-hal yang memang perlu dibenahi, ya wis pantes toh yo, wis pantes toh yo. Jadi jangan nggak usah ngelambrak kemana-mana. Kalau sering saya ucapkan kan sering toh. Terus gak usah anak-anak anu sono-kono. Ya sama aja dulu. Kalau antum tahu sejarah, misalnya sejarahnya HNH, Bapak Haji Nur Hasan. Ketika beliau sebelum berangkat kemana coba? Beliau sebelum berangkat masuk golongan apa? Kan kita tahu sendiri toh. Dalam cerita-ceritanya itu golongannya apa? Kemudian dia berangkat ke Mekah menurut sejarah sih. Kemudian pulang, apa yang terjadi? Oh, bid'ah. Apa teriak-teriak lah. Mau kiai-kiai yang rakhianat jahiliyah. Nah, kan bodohai. Kan itu mantannya juga tuh yang ditinggal, kemudian di Mekah, kemudian pulang dijelaskan lagi. Menurut cerita. Jadi biasa saja menurut kita, misalnya kita dari mantannya Islam jamaah kemudian menjelaskan tentang kesesatan Islam jamaah itu sah-sah saja, karena memang bukan satu dua yang menilai, ya bukan satu dua yang menilai, bukan hanya kita yang menilai, hanya berapa orang, sudah ribuan, bahkan bukan hanya dari mantan saja tetapi juga dari ustadz-ustadz yang lain dari berbagai apa organisasi juga penilaiannya seperti itu. Jadi dengan semua nggak usah merasa, kalau jangan merasa capek dengan ulahnya ribat, sudah ikuti aja, didengarkan. Ikuti hati aja. Nah, ikuti apa itu hatinya asini piye to, asini piye to. Coba mindset dengan jangan melihat ribat ini, melihat saya, mendengarkan saya sebagai orang-orang yang menjelek-jelekkan, tapi sedang menjelaskan cerita-cerita kita dulu. Dan jenengan dulu dan saya sama dengan Anda, kemudian kita luruskan. Dan sekiranya penjelasan saya yang kurang jelas, kan masih ada masyayikh-masyayikh yang pakar-pakar dalam masalah ilmu. Ada Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdullah Mas'ud yang secara keilmuan luar biasa untuk membongkar Islam jamaah. Kalau saya ya cuman sedikit logika-logika yang sekiranya bisa diterima, dan alhamdulillah 1-2 ya bisa menerima gitu aja, 2 bisa menerima. Tidak banyak, tapi ya disyukuri.
Dan itu sebab pemberian Allah, sebab hidayah Allah. Kita hanya wasilah, kita hanya menegakkan hujah, kita hanya menjelaskan, bukan semata-mata dari kitab. Jadi kalau jenengan, saya katakan sekali lagi, para jenengan yang para jokam yang merasa, ojo nemen-nemen nih anak-anak jokam, ojo nemen-nemen, jangan berlebihan nih anak-anak jokam, jangan berlebihan kalau menjelek-jelekkan jokam. Mindset kita dirubah, pikirannya awalnya dibalik, bener lah atasnya diomong nih. Nanti kalau Anda sudah mindsetnya dibalik, pikirannya dibalik untuk bener lah toh, iki piye teh sebenarnya, insya Allah Anda akan ketagihan, dan insya Allah lama-lama sedikit-sedikit takfir, kemudian taklid, ta'asub, asobiyah yang ada di dalam hati Anda, insya Allah lama-kelamaan akan semakin luntur, dan akan menerima hidayah yang sebenarnya menurut pemahaman salaful ummah. Selamakal sehat, selamakal waras, dan selamakal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.